Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan kita berada di sebuah kampung yang berada di antara tiga kabupaten ya teman-teman. Ada Wonogiri, Magetan, Ponorogo. Soalnya kampung ini berada di paling ujung timur sendiri Wonogiri ya teman-teman. Dan di sini rupanya ada sebuah kehidupan umat Katoliknya juga ya teman-teman. Dan buat teman-teman ikuti terus jelajah kita hari ini. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, Desa Nguneng ini secara geografis berada di sisi bagian barat Gunung Blego ya. Dan ini kita lagi perjalanan menuju ke puncak Gunung Blego. Oh iya teman-teman, Gunung Blego yang mempunyai ketinggian 996 mdpl ini boleh dibilang merupakan gunung pembatas ya antara Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Jawa Timur. Dari 5 desa yang ada di gunung ini, sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan seperti inilah teman-teman pemandangan puncak Gunung Blego jika dilihat dari sisi Desa Nguneng. Wow, nampak keren juga ya. Hehe. Dan pada tahu nggak teman-teman, hampir di sekeliling dari Gunung Blego ini ada banyak pertambangan pasir ya, tak terkecuali di Desa Nguneng ini. Keberadaan tambang pasir secara besar-besaran di sekeliling dari Gunung Blego ini, katanya sih teman-teman, banyak menguntungkan warga sekitar sini ya. Desa Nguneng ini kok ada pertambangan pasir nonton ini? Niku kali. Oh, mriku nggih. Mriku nggih ne Pak Kipri mriku. Iki jenengan kita betul mriku nggih. Untuk pasiran. Untuk tambang pasir. Mboten kula namung anu tani kopi kula. Oh, petani kopi lho. Mriki kopi saged urip nggih? Saged, tapi enten nika, enten perhutani nika kopi ne. Wala kata tani iki tanaman kopi nggih. Ada. Oh, nggih. Berarti nyekan jenengan ini betul mriku tembak dados tani ngoten nggih? Nggih. Tapi nandur kopi nggih? Nggih. Masak mriki ne pare ning ngoten wonten ya? Pare. Nggih. Ngadap mriku. Oh, ngadap ya? Nggih, ada. Berarti sing kaya iki nggih iki kopi nggih? Nggih. Iki darane kopi nggih sebagian nang andalne napa niku? Ada udan. Ada udan nggih. Nggih, telo kali anu jagung ngoten. Oh, ngoten. Yo, masyarakat mriki sing gantung ekonomi dari sektor niku pertambangan pasir niku kan kata tapi jalurnya mriku. Oh, mriku nggih. Mriku sing lewat dan dalan wonten niku kuwatah nek daerah mriki sing napa niku nyerap tenaga kerja wonten niki kulipun niki iki membantu wonten nggih nggih salah membantu. Oh lah, lan niki sing nggarap sinten iki si tambang niki nggih tambange iki tambange Pak Tano ali niku tambange PT wonten niki. Oke guys, sekarang kita coba jalan-jalan di seputaran perkampungan di Desa Nguneng ya. Desa Nguneng ini boleh dibilang merupakan desa di antara tiga kabupaten ya guys. Ya karena Desa Nguneng ini memang berada di perbatasan antara Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan juga Wonogiri. Hehe. Berada di ujung paling timur, mungkin ya teman-teman, Desa Nguneng ini lokasinya paling jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Meskipun begitu, kehidupan warga di sini sangatlah makmur dan damai ya.
Oh iya teman-teman, berbicara tentang keyakinan, ternyata di desa Nguneng ini ada 3 agama ya, yakni Islam sebagai mayoritas, dan juga ada pengikut agama Kristen dan juga Katolik. Nah sekarang kita berada di salah satu sudut lingkungan yang dimana lingkungan sini memang mayoritas Muslim, tapi ada kehidupan Katoliknya ya guys. Jumlah umat Katolik di lingkungan sini mungkin hanya ada sekitar 4 kakak aja, sedangkan untuk desa Nguneng secara keseluruhan ada 7 kakak ya. Biarpun jumlah umat Katolik di sini kecil, tapi kehidupan umat di sini sangatlah damai dan berjalan lancar ya guys. Dan di sini juga berdiri sebuah gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius. By the way, gereja ini merupakan gereja Katolik satu-satunya yang ada di Kecamatan Kupelem maupun Kecamatan Bulukerto. Biasanya sih di setiap hari Minggu pasti diadakan kegiatan ibadah ya teman-teman di gereja sini. Wonogiri pinggirnya Mbak ya. Bukan wetan piambang lagi. Wetan piambang pun perbatasan kayak ini Magetan. Sing lair dalan iki Magetan. Nggih. Sing kidul dalan iki Ponorogo. Oh, Ponorogo kadu perbatasan Magetan Ponorogo nggih. Nggih. Ketika kabupaten iki niku pengi. Nggih. Oh, ala iki tidak Ponorogo nggih, tidak Magetan. Ponorogo celak, Magetan celak. Oh, nggih. Kampung di antara 3 kabupaten nggih. Nggih. Kan wonten desa Nguneng niku umatan berapa lagi yuk? Keyakinan umat beragama? Islam kada, Katolik enten, Kristen enten, enten ya, enten enten, Hindu enten, oh oke, Muslim enten, Hindu sih juga, oh oke, ageng itu ya, ageng itu ya, ageng, lagi umat Katolik jumlahnya pinter nih kak. Nah, saya dukung nengiku mulai awan, mas. Namun sekawan, ya? Saya dukung. Oh, ini sak desa. Tuh. Itu, ya? Namun itu kata, ngerti, ya? Ini. Ini kan nonton gereja, nih, gereja Katolik. Ya. Ini kan mau, anu, ya? Nonton kegiatan ibadah, ngerti, itu umatnya saya putih apa, nih? Gini, ku. Bulu kerta, ngerti. Ini sak kecamatan, ku belum media. Oh, berarti ini gereja, ini sakat, ini ku gambaran, ini satu kecamatan ya, kecamatan Kupelem ya, yeah. Kecamatan Bulukerto ya, wonten. Wonten, wonten. Emangnya wonten Bulukerto niku gereja Katolik dereng wonten? Ya, gereja teng ngene nomor iki nggih. Nomor iki mawon nggih. Nggih, istilahnya istilahnya sak lingkungan. Oh, nggih. Ini kan umat Katolik kan namung segede. Nah, nah niki napa nggih wonten kegiatan ibadah Pak teng gereja? Wonten. Ya. Iku ajeng wonten nggih. Ibadah teng niku Romo rawe yen dinten Kamis pagi. Mau Kamis pagi mawon nggih? Jam 3. Sore nggih, jam 3 sore. King paroki niku, jadi pastor langsung. Ini hari Minggu nggih. Yeah. Itu biasanya mau ibadat niku mau dipimpin kali pro diakon. Tentu saya nggak ada itu, kita numpat biasanya. Yang minggu biasa ini bu, yeah. Minggu biasa ini saya selasa. Oh, ngata nih bu. Saya selas, ngata. Oh, iya. Yeah. Ngata mereka ini bu, menjalankan ibadah ini bu, ya. Berjalan lancar ngata nih pak? Lancar. Betul betul gangguan. Betul betul. Oh, iya. Iya. Emang pemimpin apa kematian itu gila lancar, saling membantu. Saling membantu, berarti kayak umat muslim ngata nggak ada yang ngangin, ya, penang Ewan, ngata nih kematian, ewan. Oh, iya. Ngata dia, pani ewan, sami-sami rewang orang gagas banyak wong ewo orang gagas agama berarti apa yang diperlukan dibantu itu ya oke berarti kayak keberadaan umat Katolik wonten mriki niku pun dangu ya pun dipun kekatrian nggih pun wonten nggih wonten nggih ya niku nggih berjalan lancar nggih kaya antar umat beragama niku selalu rukun katrian nggih nggih mantep mriki niku nggih apa ya kata pensiunan. Pensiunan ya? Iya. Berarti rata-rata mereka nggih, soal ekonomi buat katir buat mereka kecukupan nggih, soalnya nggih. Baru pensiunan nggih banyak ditanya. Pensiunan.